Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam enak-enak ya. Ketemu lagi sama kita, ada Mbak Devi, Mas Yuda. Mbak Intanya lagi cuci tangan. Kita mau makan siang, tapi makannya tuh sederhana sekali dan modalnya juga cukup murah, Kang. Cuma ada tempe sama telur. Tapi tempenya tak bikin bumbon. Kalau di Brus namanya bumbon ya, Kang. Kalau di Noketin namanya sambal goreng tempe. Modal minim, Nok. Minim karena lagi budgetnya lagi minim jadi ngirit. Berapa ini, Nok? Tuh tadi beli tempe berapa? 5.000, Kang. Sama kecapnya 1.000, cabai hijaunya 1.000. Kelapanya 2.000 udah jadi. Ini telur. Telur tadi beli 1/4. 1/4 berapa? Masih, Mak. 1/4 tadi berapa, Tan? Empuh. Rp12.500. Itu setengah loh. Setengah. Berarti 12.500. Yang beli Mbak Ina. 6.000 dibagi 2. Enggak, 1 kilo 20 berapa? Ini berapa yang? Ini ayah beli 1/4 sendiri tadi. Isinya 4. Oke, ngirit ya. Ngirit. Mama tuh gini. Ini makanannya banyak banget. Aku yang cuci. Mama parang-parang. Jadi ini waktu istirahat Kang Henry sengaja pulang dari tempat kerja karena nggak ada tugas lapangan, Nok. Jadi bisa pulang nanti berangkat lagi, Nok ya. Dan hari ini tadi anak-anak sudah mulai berangkat sekolah. Nok, anak-anak udah mulai berangkat sekolah tadi. Gimana ceritanya, Mbak Intan? Mbak Intan, bagaimana tadi berangkat? Mbak Intan, sekolahnya dibagi dua. Iya. Ada yang masuk jam 7 pagi. Terus ada yang masuk yang cowok berangkat jam 7 pagi, pulang jam 9. Kalau cewek berangkat jam 9. Eh, Mbak Intan salah berangkat. Kamu salah berangkat ya tadi pagi ya. Akhirnya gimana ke berangkat? Ada yang. Kamu berarti kamu bermasuknya ke kelas cowok. Iya, Tan. Iya. Tapi mama cewek yang berangkat banyak. Kisahnya gimana, Tan? Hari pertama masuk sekolah dengan seragam, Tan. Enak, Tan. Seneng, Tan. Lama enggak ketemu teman-teman pakai seragam ya, Tan ya. Iya, Tan. Mbak Intan sampai seragamnya nggak muat, kemarin beli sepatu ini lagi. Ini kayak gini makannya. Aku kayak kuat. Dulang. Dulang. Kembali. Kita ambil ini ya. Rasanya auto bi. Kok Mas Yudut makannya sekarang didulang terus sih, Noh? Dia lagi kurus banget, ya suka makan. Iya, main terus mancing, cari ikan. Sepak bola di lapangan. Gimana Bentan? Enak banget Bentan. Yang enak banget apanya Bentan? Telurnya apa gimana? Semua enak. Semua enak karena lapar jadi bilangnya enak. Iya. Jadi mudah-mudahan cepat berlalu pandemi ini anu ya biar anak-anak bisa sekolah. Mami iki pengen lagi makan Dek. This crisis detected. Oh, itu namanya dites suhu. Iya. Oh, kamu waktu mau masuk di tes hutan, berapa tansunya kamu, Tan? 30. 30 berapa? 2? 5. 35. Masa sih mainan panas banget? 34 ya. Astagfirullahaladzim. Tan, jangan kayak gitu. Dan kayak gitu. Dan, kenapa kamu suka kayak gitu sih? Kenapa? Ayo balapan sama sudah, ayo menang mana, ayo. Mainan makanya kayak gitu. Mbak Intan roknya udah nggak masuk tadi pagi, roknya pinjem. Hanya pinjem, karena belum beli seragam. Itu ya, Kang, pongset. Setan. Pantesan kemarin ya, Nok, ya. Toko-toko sekolah, seragam sekolah itu penuh rame semuanya. Banget. Ternyata serentak berangkat semua ya, Kang. Betul. Cuman digilir, Kang. Iya, dibagi dua satu waktunya. Satu kelas tuh dibagi dua. Iya, iya. Jadi kapan, Dep? Kamu udah masuk, Dep? Rabu. Rabu, ya. Coba ini ya sambal goreng tempenya. Mas sama Mbak Intan. Sambal goreng mangane besu wiwi. Mangan yuk. Mak, itu gane maning, Mak. Es gane maning. Gane maning belum habis kan, Mak. Mau makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nikmatnya makan siang hari ini. Pokoknya ada santan-santannya gitu loh, Kak. Satu hijaunya yang bikin sedap itu, Kak. Oh, pakai santan sambal hijau. Tempe wayu. Enak ya, Mbak? Manis-manis, Mbak. Manis soalnya Mbak Dewi. Mbak Intan nanduk lagi nasinya, Mbak Intan. Enak, Kang. Apalagi, Intan? Jadi hari ini nggak pakai sambel ya, Nok ya? Kalau biasanya kan ada layahnya pakai sambel.
Katanya mau beresin dapur, masak di dapur lagi no. Kapan tuh no? Udah pada nanya-nanyain loh. Kemana ada apanya Kang? Tanya apa? Kapan gak kasih tutorial bikin bumbu putih dan bumbu kuning? Nah itu kebetulan 2 hari lagi bumbunya habis. Oh iya iya. Jadi nanti mau bikin. Jadi gini Kang, no, katanya kalau bikin tuh sekalian banyak, sekalian buat 1 minggu kayak gitu loh. Kata-katanya udah kembaco. Kemarin dok yang komentar sama Devi tuh sebaiknya jadi kameramen aja. Yang makan no No Eti, Kang Hendri, sekarang nggak ngomong, biar nggak ngomong, biar nggak berisik. Gimana, Dep? Mau jadi kameramen aja, Dep? Ya, Dep? Terus nangkong ya, Dep? Enak kok, ada yang ya. Ngomong, apa, no? Cap dandang. Jadi iklan, maksudnya. Iya. Ya, sepuasa tidak, ada yang ngomong, Mbak Intan sekarang tambah dewasa wajahnya, tambah gemuk, ya. Gitu ya. Makan juga banyak. Ini sekam. Terus ada yang tanya juga kan waktu kita makan di sawah No Eti itu awet muda rasanya minum vitamin, vitamin apa? Ada yang nanya kayak gitu. Wih, ganti yang ngomong kayak Bok ayo kak, mati sawah jadi kan pindah nonton nyong mas nonton, mama, mama beli keti uang ayo kak, di buru sawah kok kayak gitu. Vitaminnya adalah apa nih ya, jalan-jalan enak ya. Vitamin C enak ya. Vitaminnya itu vitamin C bener Kang. Vitamin C-nya iya, vitamin sium tiap hari juga iya, jadi awet muda. Vitamin sium tong. Hei, tong, vitamin sium. Hei. Vitamin sium. Ini sering kita dicium. Orang ada kayak obat jerawat. Tuh, tahan mamanya kena jerawat kayak anak muda. Jerawat ini ditambahin obat total. Sering-sering apa, Nok? Minta dicium. Jerawat muda, sering-sering minta dicium tong. Vitamin C. Iya, tong. Mas udah cemburu kalau ngomong cium-cium gak boleh. Mas udah jangan cium-cium, Mas udah cium. Ciumin tut. Cium. Aduh, love you, Dep. Menang. Menang, isin. Kalau jangkal, Dep nomor 1 juara, Kak. Ini terima kasih yang kemarin beberapa tayangan kan ada temanya no itu ultah ya. Udah ngucapin mat ulta buat Nok Eti, terima kasih Nok Eti ya. Pokoknya terima kasih banget buat semua penonton channel Kang Hendri yang udah ngucapin ngedoain Nok Eti ya Kang ya. Semoga yang terbaik buat Nok Eti, dengan sama doa juga semoga sebaliknya Kang. Mama, ada yang ngomong Nok Eti ngomongnya jangan cepet-cepet gak jelas itu ada. Bisa Kang. Itu kemarin di. Iya, pokoknya orang yang baru kenal Nok Eti. Mama, pasti kaget Nok Eti katanya kalau mau kayak kereta. Tapi lempar-lempar apa sih itu gitu lempar-lempar. Mama, mama. Hari mama lagi ulang tahun, boleh mama ngomong aja siapa yang ngucapin mama terima kasih buat anak yang ngucapin ada apa? Ada yang ngucapin banyak. Ada jalan lah kak? Aduh habis itu Mbak Devi. Mbak Devi habis pertama kali Nok mantrap, meskipun menu siang hari ini cukup sederhana tapi alhamdulillah anak-anak pada suka ya. Karena anak kita itu alhamdulillah apapun yang dimasak suka. Kecuali jengkol kayaknya belum pada doyan jengkol ya. Iya. Mbak Intan kemarin makan jengkol, Mbak Intan kemarin langsung wajahnya itu beda Mbak Intan yang mentalnya. Tapi jengkolnya kalau jengkolnya lebih ya. Waduh Mbak Intan tadi nasinya nambah. Mudah-mudahan sekolahnya bisa lancar ya Mbak Intan ya. Mas sudah Mbak Intan. Iya. Ya, matang dina Senin enggak, Pak. Pertama kan nangguna olahraga. Terus bawa baju merah oh. Kalau udah olahraga menenya pukulu mama pukulu menenya mama harus bapak kalau tanda tangan mama ambu bapak tanda tangan ngendi tong? Ngapana tong? PR nepuku, yang kau tanda tangan? Kertas kertasnya? Kertasnya mana kertasnya? Baju-bajunya di baju mentor kertas tapi nyongkan kertas apa? Kertas apa sih? Kertasnya ada tong? Di tas tong ada tong? Coba tong nanti dilihat ya. Mbak Intan itu cita-citanya pengen jadi dosen, Nok. Enggak, juga dosen nih, Pak. Siapa? Rektor, rektor. Oh, Mbak Intan jadi rektor, Nok. Rektor itu di atasnya dosen, Nok. Kepalanya dosen. Kepalanya dosen. Amin ya Allah. Berarti dokter. Berubah lagi. Rektor dokter ya, Pak? Iya, berubah lagi Mbak Intan. Tadinya dosen ya, Mbak Intan ya? Tadinya dokter. Oh, tadinya dokter berubah lagi. Ya, jadi dosen. Jadi dosen. Terus jadi rektor. Kenapa kan dosen, Pak? Mulang. Mahasiswa, ulang murid-murid mahasiswa. Balik tatak nama mana? Kamu apa, Mas Yuda? Kamu apa, Mas Yuda? Cita-citanya, jadi
Tentara. Tentara bontot. Tentara. Tentara bontot. Tentara bontot. Karena apa, banyak kan juga tentara bontot jadi hansip. Lin mas. Kamu jadi apa dong? Tentara apa polisi tong? Tentara. Hormatnya gimana tong? Hormat tong. Hormat. Grok. Tong. Hormatnya gimana hormatnya? Hormat. 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 Alhamdulillah. Udah habis. Ayo ngomong kan? Nantilah. Bantulakan. Ada yang ngomong, nah Eti jangan selalu sisain suaminya kalau makan kok disisain. Enggak, sebenarnya nggak disisain ya, ya, karena memang saya belum lapar. Nah, nanti kalau suruh makan tuh susah. Nanti laper, makannya setelah lapar gitu. Kalau udah ngeliat kita makan yang enak baru dia baru makan gitu. Bukan kita. Karena terus disisain ya, enggak ya, ya. Masih banyak kayak gitu. Kalau benar kamu bawa. Suapan terakhir Nok Intan. Waduh. Suapan terakhir tapi lauknya masih banyak. Nok Intan pengen bikin YouTube sendiri kan? Namanya apa? Intan Ceplik. Apa ya? Intan cantik. Intan cantik. Kalau Mbak Devi namanya Devi Kemaruk. ASMR. Nantikan ya. Nantikan. Yuda apa? Yuda si anak desa. Ya, enteng ya. Ceplik si apa Pak? Yuda si anak desa. Ceplik itu sebuah lampu penerangan. Ini. Damar. Damar ya, damar. Jadi sih nak ambil apa? Kang Andre aja kamu nyebelibet. Padahal dia biasa nge-MC ya, Kang. Jadi sengaja siang hari ini saya pulang karena kan enggak tugas lapangan. Jadi disempatin makan siang di rumah Nok. Kecuali saya ke lapangan mana-mana ke sana kemari. Ini makan berangkat kantor lagi. Ya udah Nok. Kita pamitan dulu. Dep, ada suara apa? Dep, pamit tuh. Dep, itu ada suara apa sih, Dep? Bisa ting kita lagi. Bis ya. Hari ini menunya cuma tempe. Tempe yang dibikin sambal goreng. Nok, tempe goreng tebak, goreng tebak. Mulai ya. Nilai berapa tahan? 100. 100 banget. 100 banget. Tapi kon nutup Nok. Dan atur HP kon. Gimo jenggilah. Lu tetep nguruk kon mau. Bisa. Tetep ikutin kita. Udah jadi an. Nutup deh. Nutup deh. Tetep bisa. Tetep nutup direkam. Tetep ikutin. Kan jadi dong jadi lak. Jangan lupa lak. Ayo subscribe. Lak. Kemong-kemong. Mungkin banyak yang kesel sama Devi ya. Oh Devi nggak pernah ngomong, emang dia tuh nggak pernah di rumah aja, nggak pernah keluar. Keluarnya bisa dihitung nggak? Sebulan sekali. Kayaknya ini saudaranya Limbat ini Nong. Iya. Nggak pernah ngomong. Limbat. Kan berbesarkan saudara Ano. Mas ya, kita pamit ya. Tetap ikutin perjalanan kita di channel YouTube Kang. Okay. Bentar mau nutup Kang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mantep mana lah? Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan pencet lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Habisin. Ih, jangan kayak gitu. Jangan nakal loh. Balik Mas Uli. Jangan nakal. Kok kayak gitu sih kamu? Aduh, enggak boleh. Salaman. Salaman dulu. Anak-anak kayak gitu enggak? Lalu enggak? Kalau lagi aku minum-minuman lebih random. Pak, ada sarang.